Berbingung skuy, what's up baby, welcome back with me again. Dan jadi game Dreadout lagi ya bro. Kemarin di episode kemarin si Linda udah ketakutan gitu bro, dikejar-kejar sama Doni yang kerasukan. BTW namanya itu Doni dan bukan Yono bro. Bisa dilihat di berkas ini, itu adalah Doni yang kerasukan. Dan yang anehnya lagi, tubuh Doni telah dirasuki sebuah kekuatan jahat saat berada di luar sekolah gitu bro. Berarti sebelum Doni masuk ke sekolah angker itu, dia sudah kerasukan itu bro, ya makhluk yang kemarin. Dan ini ada tuyul centeng ya, yang punya biji segede gaban. Oke, kita lanjut saja ceritanya di sini. Setelah mengalahkan itu dan tas Linda itu sudah ketemu bro, yang dibawa sama minion cilik itu cuy. Berarti sekarang kita punya kembali handphone dan barang-barang lainnya bro. Wow, kita punya medali ya bro. Dapat dari mana sih? Dan juga ada handphone. Oh, bisa swipe kendaraan. Tapi di sini ada clue kayaknya. Klik kah? Anjay, mendapatkan cincin lagi. Punya berapa cincin, cuy? Oh, kayaknya jatuh cincin yang dapat di locker itu, bro. Tapi ini si Linda ada di mana ya? Kayak di tempat kumuh gitu. Please. Oke, ke sini nih kayaknya. Oh, langsung. Oke, kayaknya si Linda langsung pindah dimensi lagi, bro. Nggak bisa balik lagi ke tempat yang tadi. Ini ada di mana, begitu? Wow, kayak tempat apa gitu, cuy? Coba menelusuri jalan sini, cuy. Ada suara ayam dong. Betul, itu bukan suara ayam di sini ya, dalam game, cuy. Wow, sudah pagi ternyata. Akhirnya cuy, setelah melewati malam yang kelam, sudah pagi juga ya. Kemana jalan ini cuy? Wow, oh my, itu apaan lagi? Oh my, ada apa ini cuy? Oh my god, banyak tempat bidadari ini kayaknya cuy. Kita foto-foto semua dulu cuy. Ih, ini kayaknya kita ada di sebuah alam yang beda cuy. Look at that, man. Di sana juga ada yang nari-nari, cuy. Tempat apa nih, cok? Tapi kita simpan dulu fotonya. Anjay, ini tempat apa, bro? Banyak sekali orang pakai baju-baju kebayan gitu cuy. Bisa kalian kan lewat sini. Oh my, holy shit man. Wow, ada cewek segede gaban dong, bayangkan cuy. Kita harus kesini kah? Dekati yang menarik. Oke, kita baca dulu. Lilin ini lagi. Ada lilin lagi tuh. Kayaknya harus mengalahkan
monster yang ada di sini dulu. Di sini juga dulu gitu, guys. Oh. Ada jalan di sini. Oh, ini dia lilinnya, coy. Oh my god. Lilin bukan sih? Ah. Wow, wow, wow. Ada semacam kayak sajian gitu, coy. Gimana ini, cok? Ini kan? Kita harus ngapain nih, coy? Sini ada biru-biru, coy. Biasanya di foto bisa ya, tapi sekarang nggak bisa, coy. Apakah harus ada yang dilakuin dulu gitu? Ini kita coba foto ini makhluk yang di atas. Tapi juga nggak tahu, tapi kita coba dulu. Ini nih. Kita sinkronkan. Oke, dan gak guna, coy. Coba pakai ini. Gak bisa juga dong. Ah. Setelah keluar dari sekolah, sekarang kita harus memecahkan teka-teki lagi gitu, bro. Ih. Pengen lihat dah. Atau jangan-jangan harus dekatin ini. Wih. Ih, kenapa cok mulutnya? Oh, lagi main air ya, cok. Ah. Sini ada jalan nih. Kita coba ke sini. Auto save-nya nyala, berarti ada sesuatu di sini. Ada lilin. Nice. Nice, cuy. Ada apa, cuy? Wow, wow, wow. Ada pedang tertancap di sini ya. Anjay, keris. Benda ini terasa memanjakan kekuatan diri. Kita dapat keris dong. Bisa dipakai nggak? Oke. Okay. Mana-mana ini dia, coy. Kris kayaknya kayak dapat kekuatan kita ya dari Kris, bro. Oke. Terlihat makhluk ini dewi atau apa sih, nggak tahu juga ya. Look, shit. Tuh, udah nyala belum? Udah nyala satu dong. Selanjutnya kemana? Oh, kesini nih. Sepertinya kita harus berurutan gitu dapat menyalakan itunya. Kayaknya ke sini juga ada jalan, coy. Nggak bisa, coy. Oh my. What the fuck? Hello. Gede banget, coy. Oke, ini udah nyala atau belum? Masih belum nyala, coy. Terus gimana nih, coy? Foto seperti ini bisa. Fuck, man. What the f... Hah? Cok, kaget asli, sumpah. Pantai memang nih game. Hah? Oh, jadi kita
Kita harus menyesuaikan ini, coy. Seperti kayak tadi ya, coy. Gambar. Kita lihat di foto. Nah, ini, coy. Oke, kita lihat lilinnya udah menyala atau belum. Kan pirasatku udah benar ini, kita harus foto ini. Bersinar, coy. Wah. Nice. Kayaknya ke sini. Tapi gimana caranya supaya rumputnya hilang, coy? Kemana lagi, coy? Jabut betanya jalan sini. Bukan. Kita coba pakai kamera smartphone. Bukan juga. Atau jangan-jangan yang ini. Bukan juga, cuy. Satu lagi, harus gimana nih, coy? A few moments later. Aduh, pusing-pusing, coy. Kayaknya cuma ini doang petunjuk satu-satunya. Tadi ada kucing di sini ya. Oh, harus pakai play, coy. Bisa dong lewat. Oh, ini putri malu, coy. Dan itu putri besar. Oh my god. It's looking good. Oke, kita lanjut ke sini. Dan jalannya juga ditutup. Itu ada. Oh, nice. Anjay. Berubah jadi malam dan menghilang, coy. Suara suling dan itunya menghilang, cuy. Bentar, ini ke-record. Oke. Bidadarinya semua menghilang, coy. Deja vu kayak prolog ini. Jangan bilang, coy. Itu bukan bidadari besar, tapi yang... Oh no. Aku udah curiga aja di awal, cuy. Banyak makam kuburan gini. Kayak yang di episode pertama, bro. Bagi kalian yang belum nonton, nonton dulu, cuy. Sumpah mirip. Oh, Anda bukan bidadari pasti. Berbeda dengan yang di itu, cuy. Oke, kita coba dekati. Ini apa, cuy? Holy fucking shit. Nah, loh, kan pasti bukan bidadari, cok. Dan dia adalah apa itu, coy? Wuh, bidadari. Tadi cuma ilusi, kayaknya sekarang kita harus melawat ini, kan? Oh my god. Dai. Jangan pakai ini, cok. Jangan pakai. Tinggalin. Nice. Kamera ini. Gak bisa dong. Ganti. Dari kan itu, cuy. Bat yang lainnya juga. Fuck man. Kenapa harus seperti itu, coy? Loncat-loncat.
Oh my god. Oh my god. Please stop. Oh, stop. Man. Anda bukan bidadari, tapi bidadara. Bintang. Don't die, please. Oke. Tak belatung cuy. Mainnya belatung cuy. Ngeri. Ngeri, 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 ngeri. Apa yang keluar sekarang? Oh, dan makhluk membawa bacokan. Ini adalah wow, siswa tawuran cuy kayaknya. Yang kena ajab jadi begini cuy. Please stop. Okay, nice. Die, motherfucker. Mati dua cuy. Sisa tiga. Nice. Satu lagi. Woo. Sudah kelar. Ntar pinggir cuy, pinggir. Nanti muncul lagi. Bidadarinya muncul lagi cuy. Bidadari dari Hong Kong. Asem loh. Loh kok deket anjay. Ih, itu belatung kah atau apa cuy? Panas kan lo kena ajab coy. Kena ajab plus tukang kameramen. Oh my god. Jepret. Pindah. Oh, jadian lagi. Oke. Kita apa, cok? Terus bagaimana ini? Oke. Round 3. Ayo, Linda. Plus. Cuy. Jadi kita nggak harus ngapa-ngapain cuy. Diam dan menonton saja cuy. Oke. Setelah berhasil mengalahkan makhluk yang pertama cuy, yang ada di prolog itu, yang Linda mimpi, ada juga si dia. Oh my god. Seling saktinya keluar coy. Anjay, ngapain anda seperti itu. Oke. Di mana dia? Di kamera hilang. Coba pakai please. Please, gimana dong cuy?
Okay, bro, sedikit lagi apa coy? Sejauh ini kita pasti mati terus. Kalah mulu deh. Oh. Belum waktunya kayaknya. Bukan kayaknya, katanya bro. Ada yang bisik-bisikan. Oke, kita langsung saja masuk ke lubang ini cuy. Oke bro, kayaknya kita sudah berpindah tempat lagi. Dan sepertinya video kali ini cuma cukup sampai sini dulu ya. Gak tahu ini udah berapa menit, aku mau cek dulu. Dan ada suara nangis gitu bro. Penasaran tadi. Oke bro, video kali ini cukup sampai sini ya. Dan bagi kalian yang suka video tadi, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya tahu kelanjutan petualangan Celindai. Dan disini ada yang menangis gitu bro. Penasaran sekali kan? Oke, itu video aku yang berikutnya cuy. Sampai sini dulu ya. Dan saya Denjil, sampai dadah. Bukan gitu cuy. Saya Denjil, sampai jumpa di next episode cuy. Bye bye.